Halo para penggemar Liga Spanyol, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan La Liga Spanyol tadi malam, beserta update klasemen dan daftar top skor terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya La Liga Spanyol musim 2023-2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap pertandingan La Liga Spanyol tadi malam pekan ke-13, Minggu tanggal 12 November 2023. Real Madrid berhasil menang 5-1 versus Valencia. Osasuna bermain imbang 1-1 versus Las Palmas. Rayo Vallecano kalah 1-2 versus Girona. Granada bermain imbang 1-1 versus Getafe. Athletic Bilbao berhasil menang 4-3 versus Celta Vigo. Almeria kalah 1-3 versus Real Sociedad. Berikut update klasemen sementara La Liga Spanyol musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Girona dengan koleksi 34 poin, Real Madrid di peringkat kedua dengan 32 poin, Barcelona di peringkat ketiga dengan koleksi 27 poin, Atletico Madrid di peringkat keempat dengan koleksi 25 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 18 ada Celta Vigo dengan koleksi 7 poin, Granada di peringkat 19 dengan 7 poin, Almeria di peringkat ke-20 dengan koleksi 3 poin. Berikut daftar top skor La Liga Spanyol musim 2023-2024. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-13, Minggu tanggal 12 November 2023. Real Mallorca versus Cadiz mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Barcelona versus Deportivo Alaves mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-13, Senin tanggal 13 November 2023. Sevilla versus Real Betis mulai jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid versus Villarreal mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.